pembangunan Bandara Pohuwato di Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato ditargetkan rampung tahun 2023. Proyek strategis nasional itu ditinjau progres pekerjaannya oleh Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur pada Kamis 13 Oktober 2022. Saya kira harus kita kontrol nih, karena ini kan Bandara Pohuwato masuk dalam program prioritas nasional dan mendapatkan tempat menjadi prioritas. Kalau kita lihat progres tadi dan bicara dengan kepala bandara, bahwa memang bisa dibagi 18 bulan itu bisa tercapai itu. Tapi memang mereka sudah memang dari pagi sampai malam. Nah, di progresnya masih berapa begini? 20-an ya. Karena 18 bulan sampai dengan Desember 2020. Pembangunan Bandara Pohuwato saat ini baru tahap persiapan infrastruktur sisi darat dan udara berupa penimbunan dan pengerasakan lokasi. Anggaran 100 miliar rupiah diminta habis hingga akhir tahun ini. Pada awal tahun 2023 nanti, pembangunan Bandara Pohuwato akan fokus pada konstruksi fisik dengan alokasi anggaran sekitar 269 miliar rupiah. Dana itu untuk pembangunan runway 1.100 meter kali 30 meter, runway strip 1.400 kali 150 meter. Ada juga pembangunan apron, terminal, parkir sisi darat, taxiway, listrik, dan fasilitas lainnya. Hal lain yang mengemuka pada kunjungan tersebut menyangkut sisa pembebasan lahan yang menjadi kewenangan Pemkab Pohuwato. Wakil Bupati Pohuwato Suharsi Igirisa memastikan sisa pembebasan lahan sekitar 25 hektar yang akan dituntaskan secara paralel dengan pembangunan bandara. Bagi Hamka, pembangunan Bandara Pohuwato sangat strategis bagi daerah. Selain memangkas waktu tempuh dari kota Gorontalo ke Pohuwato yang kurang 1 jam, bandara diharapkan bisa mempercepat perputaran ekonomi daerah. Ini sudah bergerak maju. Kesulitannya begini, kalau kita mau, tadi ada syarat dari Ibu Wabu, kalau kita mau bikin kegiatan internasional, itu kan ada syarat. Jadi nggak bisa lebih dari 40 menit. Kalau ini sudah jadi, 40 menit pakai kan sampai 1 jam. Jadi kalau ini sudah jadi kan bisa ATM ke sini, tidak ada masalah. Maka jadilah kegiatan-kegiatan yang sifatnya internasional, kita bisa bikin di sini. Nah, itu sini kan masih 3,5 jam, 4 jam, agak sulit kita bawa atlet. Dia akan open, apalagi kalau ini.